Nat punya hobi baru. Hobi baru ini cuma bisa dilakuin pas malam-malam. Enaknya sih pas sudah sepi. Terus syarat ngelakuin hobi ini tuh harus naik ke tempat yang tinggi. Ya inilah hobi barunya, ngamatin bintang dan bulan. Gara-gara hobi baru ini, Nat jadi banyak belajar dan baca buku. Tapi dari semua yang Nat pelajari masih ada teka-teki besar, yaitu dari mana asal-usul bulan, terus gimana bulan bisa kebentuk. Ternyata bukan Nat sendiri yang bingung, ahli-ahli astronomi aja masih meneliti soal itu. Bahkan mereka juga saling berdebat dan adu pendapat. Ayo kita jalan-jalan ke luar angkasa biar memahami bulan. Ada beberapa pendapat soal asal-usul bulan. Pendapat pertama bilang kalau bulan itu hasil dari salah satu bagian bumi yang copot. Soalnya ribuan tahun lalu, bumi pernah berputar super cepat, jadinya bagian yang copot itu menghasilkan bulan. Terus pendapat yang kedua bilangnya itu kalau bulan itu hasil dari benda misterius di galaksi kita yang ketarik sama gravitasi bumi. Jadinya bulan menjadi satelit bumi deh gara-gara ketarik. Pendapat ketiga bilang kalau misalkan tuh bulan hasil dari tabrakan. Soalnya 4,5 miliar tahun yang lalu tuh ada satu objek besar yang nabrak bumi. Kecelakaan itu membuat sebagian dari bumi lepas. Terus bagian itu mengeras dan menjadi bulan pada miliaran tahun kemudian. Meskipun kedengarannya kayak dongeng, tapi itu semua kayak ada hitung-hitungannya gitu. Sampai hari ini, para ilmuwan tuh masih nyari-nyari mana teori yang paling benar untuk menjawab teka-teki bulan. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah kita yang bukan siapa-siapa ini bisa ikutan ngejawab? Semua ilmuwan dan astronot tuh awalnya kayak kita, tapi yang membuat mereka bisa menjawab teka-teki bulan adalah kerajinannya untuk belajar. Semua hal keren tuh berawal dari langkah kecil. Mereka gak akan bisa bikin teori hebat tanpa mereka belajar fisika, kimia, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Yuk kita mulai latihan menjawab teka-teki sederhana tentang alam semesta. Oke deh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.